Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan merefresh penghasilan per bulannya channel YouTube-nya Milkyanti Gizi Family berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Yanti Gizi Family, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Yanti Gizi Family. Di sini kita lihat jumlah subscribernya mencapai 640.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 238,73 juta view. Semoga meningkat terus. Kemudian kita beralih ke status channel Yanti Gizi Family, data diperbarui pada tanggal 21 bulan 11 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 62.663 dunia. Lalu peringkat negaranya menempati peringkat 2.429 dan tampilan rata-ratanya Yanti Family mencapai 185,71.000 view. Berikutnya taksiran penghasilan per bulan Yanti Family di interval 138,16 juta rupiah sampai 483,58 juta rupiah. Ini berdasarkan Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5.000 rupiah. Berikutnya Yanti Gizi Family analisis skornya 4,01 excellent, dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan view subscribe itu mencapai 47,11%, luar biasa. Like view mencapai 3,6%, luar biasa. Comment view mencapai 0,29%, luar biasa. Dan dislike view mencapai 0%, luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Yanti Gizi Family berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.